masa lalu dilupakan. Kau ingat gitu. Aku bercerita sama penonton kita. Bercerita tentang apa kau ni? Jual motor ni. Aku mau menghilangkan kenangan-kenangan fuckboy-nya. Emangnya salah? Aku pengen berubah menjadi lebih baik. Udah masa lalu tu saya dikenang. Saya diingat diim kau ni. Bukan begini. Dan konten ombe ini. Apa di rumah pun mau gam cantik-cantik. Mau ke mana kau, Mbah? Mau ke mana ada di rumah ni kau ni, Mbah? Tanya gitu. Emang sian gak kau ni? Tanya gitu sungguhnya tak ada kau ngajak aku berjalan. Berjalan terus kau ni. Sekali kau berjalan terus. Kemarin kena berjalan. Berjalan ke mana kau ni, Mbah? Berjalan tidak tiap hari ya. Namanya orang berjalan tetap seminggu sekali. Sebulan sekali. Kok kau Pak Johan berjalan seminggu sekali teh suntuk di rumah teh. Orang berjalan sekali. Orang berdandan ke mana? Di rumah tuh penampilan tuh sederhana aja lah. Apa dibuat nyetel-nyetel apa tuh? Kau suka-suka aku bah nanti kau asal belagak, aku jahat apa? Buruk di rumah kau. Ngapa? Nanti kau anu. Apa? Melihat betina lain. Mana kau? Ada? Mana ada? Aku melihat kau mah. Ya Allah. Biar putih. Kau mau putih ya? Kau mau putih kau tinggal berendam. Berendam ke mana? Kayak panas. Melapuh nanti kau ni bang. Pasal putih tu. Putih. Putih dari mana? Melapuh badan kau. Kenapa kau mau rekam aku mbak? Kenapa? Kita kan YouTuber. Jadi kau harus kerekam. Kau kan adalah seorang YouTuber. Aku bagi sibuk. Maksud sibuk kau ni. Kau ni bah. Nak tengok ya aku bagi sibuk ni. Sibuk. Bergaya. Dilok. Handbody dilok kering kulit ku ni. Kaki ku handbody kan agak lah sayang. Alah. Kaki ku dah hitam maaf. Biar aku putih. Jadi pas cewek menengok aku. Kau aku cewek kau. Enggak, kau mungkin nih. Mungkin kau tanya kau, ngapa kau berdandan? Iya, biar maksud aku tuh enggak seimbang lah kalau kau glowing aku burik. Nah, mana cocok kau ini. Apa kau ini, Mbak? Apa kau ini, Mbak? Kau tengok kopi kau ini bersimpan lah, heh. Nak sembarang apa benda, Mbak? Woi, aku bah kameramen tukang merekam kau. Jauh, Mbak. Dari saya pun nampak muka ku, Mbak. Untung marah-marah terus kau ni. Nah, aku tu betul-betul. Larim kaki kau ni berlari. Tak, katanya kalau merekam teh dari depan kau bilang teh. Kau ni berdisian, Mbak. Tadi tu ngapa kau ke belakang siang? Mundur ni kau, mundur. Apa gak bini aku emosian terus nih. Kaki kau habis ham eh. Iya, Mbak. Ini lagi contoh bini yang rajin. Walaupun suka mengamuk tapi cuma macam ganti puji wong. Ngarep dipuji kau, Dek. Nah, rajin. Gila. Masam. Kau ni masuk ke mengadang orang ke tepi bahasa aku nyapa di sian. Mengadang apa? Aku bawa membantu kau. Membantu aku pun. Ih, ada kali pangkong kaki kau sini. Garang enggak memangkong-mangkong orang. Tangga tu dikeluarkan. Tangga tu simpan di dalam. Alah, kau lelaki tak kau nak buat ni. Ni orang hantin nak kau. Kau kan perempuan super. Kenapa kau mau ngomong apa? Kau berdiam kau. Kau ku sakit kau siya. Jangan ngomong kau. Okay, mak rajin guys. Okay, kawan-kawan kita doakan semoga kami cepat memasang keramik, okay? Gajian ini mudah-mudahan tembus gajinya buat bisa memasang keramik. Sudah ada. Separuh. Cuma untuk beli semennya. Apa?
Nah, jadi kawan-kawan, motor ini nih mau kujualan. Nah, soalnya apa ya, udah gak dipakai lagi bah motor ini tuh. Jadi asiku gimana kan? Untuk apa kau dan dia menjual dek montanya? Apa gini kau nih? Hah? Kenapa kau menjualnya teh? Kena dipakai lagi. Dipakai pun nanti bagus kan, gak dipakai. Kita kena ada motor baru tuh. Kan tim bedok butik kau nih bah. Untuk apa gini? Untuk apa gini bertanya? Jadi kau nih bah, untuk apa gini? Bah kemana? Kau nih bakal kau mau ke pasar pakai montanya. Jadi kawan-kawan, mungkin kalau kita yang tertarik mau membeli motor ini, bisa DM aku ya, karena ini apa benda kau ni bah? Ngapa? Untuk apa kau? Apanya untuk apa? Duitnya untuk apa kau, ha? Untuk apa ada? Ha, untuk makan tak kekurangan mah dan dia, ha, masih cukup mah duitnya. Duitnya dia ditabung lah. Kau ni habis satu benda mau kau jual semua. Kau ni jawab buntu kau. Motor itu kena dipakai. Untuk disimpan. Kau ni bah. Pak. Nama motor nak dipakai, sayang lah. Dibaguskan tu dapat dipakai mbah kau ni bah. Satu kau mah yang tak tahu membaguskannya, malas tak tahu kau tu, tak tahu yang malas sih. Malas di mana orang lah. Kau bagus kan? Udah mbah. Kau pun tak mau makainya. Kau tak mau makainya. Jadi motor ini tu kawan udah lama ndak hidup nih. Itulah. Ini lagi bagus kan mau itu. Nah, jadi mungkin kalau 1 juta kalau laku boleh lah kawan-kawan. Mana kawan. Boleh mau lepas ini 1 juta gini kawan. Hah? Ini dulu nih kawan-kawan, motor perjuangan aku anu mendapatkan pera kawan-kawan. Aku pergi ngagak pera, menjemput pera pakai motor ini. Aku yang tidak mana kau enggak tahu ya. Hah? Ya motor ini tuh dulu itu motor-motor pak boy dulu itu. Wah, coba kenapa kau gantinya, ha? Iya, sekali geber, betina langsung naik ke belakang. Menjemput betina mana kau, ha? Di gang mana kau menjemput betinanya? Lo usah kepo. Ini nih, udah banyak jasanya, menghasilkan banyak perempuan motor ini tuh. Ini yang mana kau ndak dengkon? Ndak dengan aku. Jangan salah. Siapa yang jangan mati? Jangan salah. Mungkin udah ada 12.000, 10 orang yang menaik motor nih. Gimana cara kau ngitung macam dari yang pirang sampai yang tobrut. Udah semua naik motor ini. Apa kok tobrut pirang-pirang apa? Nah, kok meremehkan motor ini? Kau bilang enggak ada cewek yang mau naik. Hah. Lagian tobrut-tobrut mau naik. Jangan dilihat ininya, brother. Tapi dilihat apa? Masa hari hujan kau tengok, masa hari hujan yang basah. Ini tinggal di alas, apa susahnya? Hah? Kau harus pakai apa? Pakai kantong. Apa benda? Kau nih, kau tuh jangan meremehkan mantan-mantan pak boy ini. Sekali lagi. Tapi iya makanya. Bas mantan kau ya? Mana ada? Kau nih, aku tuh kau dengar makanya aku mau jual motor nih. Aku mau menghilangkan kenangan-kenangan pak boynya. Emangnya salah? Aku pengen berubah menjadi lebih baik. Udah masa lalu tuh saya dikenang, saya diingat di im kau nih. Bukan bagian, aku tuh mau melupakannya. Maksudkan, dilupakan tinggal dilupakan kau nih bah. Iya makanya motornya harus dijual, karena kenangannya tuh melekat. Barang benda habis mau kau jual tuh maksud kau? Iya memang motor ini yang pertama kali membawa kau. Nah, tapi kan sebelum kau kan udah banyak cewek-cewek yang naik motor itu, makanya mau dijual. Ya, kita lepas ya. Pak Joko, kau ni bah. Nyuruh melepas si Honda ni. Teh. Ngapa kau batuk apa, ha? Kau tu mau menjual Honda ni untuk apa? Aku tanya kau. Barang untuk rokok. Barang rokok kau tengok pajaknya. Santai bah, heh. Kau ni. Tadi kau ni. Kau tentang rokok. Marah-marah. Kau tuh bilangnya kau tuh ngamuk dah ada mau dibawa berjalan kan. Ah. Dia tahu mah kau mah ngomong Ki. Nah, oleh sebab itu. Nah, kau kan mau jalan-jalan kan. Kita jual lah motor tuh. Itu apa kau ni, Bang? Ah. Untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Onong. Kue honong di situ, Onong. Dalam box motor tuh. Ah, tuh. Heeh. Ah. Macam kakak 2 enggak, Onong 2.
Onong main sama kawan-kawannya itu. Ini benar-benar banyak jasa dia kawan-kawan. Asli aku tuh kalau mengingat kenangan-kenangan dia ini, apa kayak terbayang gitu, terbayang masa lalu. Aku kok ini kata orang masa lalu lupa kat, kau ingat gitu. Eh aku bercerita sama penonton kita. Bercerita tuh apa kau ni? Kau ini bercerita sambil mengingatnya. Mana ada? Ini namanya berbagi pengalaman. Kau ni mau minum senek kau ya? Ini apa salahnya orang berbagi pengalaman sama penonton? Jadi penonton kita tuh ibaratnya kata dia, oh Bang Dandi gak pelit pengalaman, kata dia gitu. Baris yeah. Pakai, ya. Betul kan? Ku bilang. Saya didengarkan mau dia babak pak boy mau. Eh, dia pun nanti jadi pak boy dia nih. Alah, apa mau kau menyam-nyam aku nih bah? Eh. Nanti banyak kambini dia tuh. Pasar. Nah, ini ceweknya masih kecil kan kawan. Ini si Mimi. Ini si Bimo.